Hai, hari ini adalah hari terakhir aku akan pergi ke kampus. Aku sudah di yudisium 2 tahun lalu. Tapi hari ini, hari pertama dan terakhir aku ke kampus lagi setelah corona secara tatap muka untuk melakukan pelepasan. Hari yang bahagia, karena hari yang paling ditunggu ini akhirnya tiba. Ku persiapkan almameter kebanggaanku dan bersiap untuk pergi ke kampus. Setelah sekian lama tidak pergi keluar selain jalan-jalan, aku harus menghadiri dengan pakaian yang sedikit resmi dan bertemu dengan dosen juga teman-temanku. Pagi ini aku terlihat sangat senang, tetapi padahal deg-deg banget. Oke, aku pergi naik motor. Dan terima kasih karena suamiku bersedia mengantar. Kampusku tidak cukup jauh, hanya sekitar setengah jam menggunakan motor. Langitnya hari ini juga cerah, seakan mendukung hari ini. Wah, kangen sekali. Sudah tiba aku di sini, di kampus tercintaku, Jayabaya. Di sini mukaku sudah terlihat tegang ya. Ya, hari ini pelepasan wisudawan dan wisudawati tahun 2020 dan 2021. Ini teman-temanku dan dibacakan mahasiswa terbaik 2015-3316-572, yaitu aku. Sayangnya kepotong videonya, orangnya gak ada. Gracias, sarjana ilmu komunikasi. This is our friend. Dan aku senang banget akhirnya bisa foto pakai toga, medal. Dan ini kata sambutan aku. Terima kasih semuanya.